siapa kemuncak politik yang ada pada hari ini, ha? Bila berlaku keadaan yang ada pada hari ini, timbul balik keadaan yang sangat mencabar. Apabila kuasa politik Melayu dicabar dalam kerajaan didominasi oleh bukan Islam, ini berlaku, sangat mencabar. Kita membawa agenda perpaduan Melayu. Orang PAS sebut kat saya, boleh maaf ke peristiwa Mamali? Ada ni. Boleh maaf ke peristiwa-peristiwa ni? Boleh maaf ke? Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan perpaduan ummah dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan penyatuan persaudaraan Islam melalui hijrah. Yang kedua ialah pengampunan beramai-ramai ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah bagaimana pula namanya? Masa Fathu Makkah, Makkah dah menang, dah ditawan. Nabi panggil semua penduduk Makkah. Termasuk yang datang tu Wahsy yang bunuh Saidina Hamzah dalam perang Uhud, menyincang jasad. Termasuklah Abu Sufyan, pemimpin perang Uhud. Termasuk macam-macam nama. Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal dah tak ada lagi. Macam-macam ni datang ni. Pada masa perang Uhud, Nabi melihat wajah Saidina Hamzah dicincang. Dipotong hidung, dipotong kemaluan. Dibelah perut, dibelah dada, dicincang. Nabi mengancam, kalau kami menang, jaga, kami akan bertindak. Nabi kata, Allah menurunkan ayat, fa in aqabtum wa in aqabtum fa aqibu bimithla uqtu uqibtum alayh wa in sabartum fa huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhiqin mimma yamkurun. Wahai Muhammad, jika kamu membalas, balaslah setimpal. Jangan nak balas berganda. Tuhan kata, kalau kamu sabar, sabar itu terbaik, wahai Muhammad. Dan tidak ada kesabaran itu malaikan dengan pertolongan Allah. Jangan sedih, wahai Muhammad. Jangan ragu, wahai Muhammad. Jangan rasa sempit dahda di atas kelakuan mereka, wahai Muhammad. Turun ayat ini. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala kata, kalau ada syaitan ganggu, itu kerja syaitan. Nabi ikut ayat Quran, melakukan kemaafan segala persilah yang berlaku. Ini dasar yang Tuhan tunjuk dalam Quran. Saya kata, korang pah, nak ikut Quran, ikut Nabi ke nak ikut sahabat? Nak ikut Malaysia kini? Nak ikut media? Ikut Quran. Jadi sifat pengampun boleh menyatukan ummah. Ini konsep yang kita bawa. Tak timbul. Kalau banding pemusuhan orang Arab, berperang, bertumpah darah, ribu mati. Oh, dahsyat. Kita Melayu sikit sangatlah. Yang penting ialah perpaduan ummah itu. Karena itulah kita bawa soalan ini. Soalan yang kedua. Bagaimana boleh berubah, bermusuh, berkawan? Dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi bersabda, ahbib habibaka hubbamma asa'an yakuna baghidaka yawmamma abghid baghidaka bughdanma asa'an yakuna habibaka yawmamma. Marah pada seorang berpada-pada, jangan habis marah. Tak ada peluang langsung. Boleh jadi orang yang kamu marah itu menjadi kekasih padamu satu hari nanti. Dan pada kasih pada seorang berpada-pada, jangan melampau. Boleh jadi orang yang kamu kasih itu jadi musuhmu satu hari nanti. Jadi kita kena ada sempadan. Di atas sempadan inilah kita mengambil kira.